mau mereview orderan dari juragan Windun di Bojonegoro ukuran 20x20 ini ya, saya tarik. Nah, ini 20x20. Tadi sudah mereview juragan Imam di Pasuruan 18x12, juragan Erwin di Lamongan 20x20 3, terus juragan Ade di Cirebon 16x16. Nanti masih ada yang lain 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi totalnya nanti ada 10. Oke. Salam. Nah, sekarang yang ini. Nah, untuk juragan Hindun di Bojonegoro Jawa Timur, beliau minta ukuran 20x20. Jadi cenderung lumayan berat dan ukurannya itu apa ya? Ukuran panjang lebarnya sama. Oke. Ini 20, ini 20x20. Terus pembuatan tanpa las, bahan super baja tebal, pembuatan rapet, jadi adonan nanti jadi tipis ya gitu. Gagang pun dari kayu biar adem ketika waktu produksi. Ya. Setelah jadi begini, yuk kita buat motifnya. Nah, kembali yang baru rame itu adalah motif motif bulat-bulat. Nah, ini tadi juga bulat-bulat. Siapa ini? Juragan Imam Pasuruan Jawa Timur bulat, juragan Erwin di Lamongan juga bulat-bulat. Sekarang juragan Hindun juga bulat-bulat. Kebetulan bulat-bulat semua. Jadi satu kali dia produksi itu jadi 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Luar biasa ya. Itulah hebatnya. Karena apa? Ini cenderung menurut saya itu adalah pepak gambir atau kalau di sini namanya itu kue dinar, jadi bulat-bulat kecil kayak gitu. Luar biasa tadi. Jadi sambil ada suara ngemasi biar aman dikemasi kayak lakban. Dan untuk juragan Hindun yang di Bojonegoro Jawa Timur ditunggu. Untuk kamu yang mau order cetakan kue semprong, kue gavit, ekor, gambir, simpeng, dinar, aroma manis, langsung aja ke sini ke Udiasa Logam, Jodoh Kudus, besoknya Kudus, top.